Hai guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Elsa Special. So langsung aja di sini kita mulai ke tutorialnya. Dan untuk pertama-tama kalian siapin dulu foto yang udah kalian grid menjadi empat bagian. Nah untuk grid fotonya itu kalian bisa pakai aplikasi insert foto grid atau aplikasi pengedit foto lainnya. Cuma di sini aku mau pakai yang simple aja. Jadi aku bakalan pakai Instagram. Jadi kita buka aja aplikasi Instagramnya. Setelah itu kita ke bagian Insta Story dan kita ke menu yang tata letak ini. Lalu klik icon yang ini dan kalian bisa masukin empat buah foto. Kalian masukin satu persatu kayak gini ya. Kalau udah tinggal dicentang aja Setelah itu kalian tinggal save ke galeri Nah setelah itu baru kita ke aplikasi CapCut Kita buka aplikasinya Pilih yang proyek baru Ke bagian yang foto Lalu masukin foto yang tadi udah kalian grid Setelah itu bagian belakangnya kalian hapus dan setelah itu kalian bisa masukin dulu audionya Untuk link audionya aku udah cantumin link downloadnya di deskripsi Jadi nanti kalian tinggal download aja ya guys kalau udah kalian bisa panjangin aja durasi fotonya sesuaikan dengan audionya. Nah setelah itu kalian bisa ke icon yang efek, pilih yang efek video, ke bagian yang dasar, dan pilih yang mata ikan 2. Setelah itu kalian bisa ke icon sesuaikan, dan nanti kalian bisa atur-atur aja menu yang ada di sini, sesuaikan aja dengan selera kalian. Tapi di sini aku bakalan contohin seperti ini, jadi untuk kecepatan aku bakalan atur menjadi 15. Terus untuk filter aku bakal atur jadi 35. Untuk rentang aku bakalan atur jadi 80. Dan untuk ukuran, aku bakal atur jadi 60. Terus, terakhir untuk distorsi, aku bakal atur jadi 50. Nah, pokoknya ini bisa sesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau udah, tinggal centang aja. Terus, untuk durasi efeknya, itu tinggal kalian panjangin aja, sesuaikan dengan durasi foto atau musiknya. Nah nanti dia bakalan kayak gini Nah jadi kayak gitu Nah sekarang kalian tinggal save aja Untuk save nya tinggal klik icon yang panah ke atas ini Oke jadi segitu aja video tutorial dari aku Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh